Waktu masih kerja di KPK kok nggak teriak bubarkan KPK? Kayaknya mulai gelisah ya. Sepupunya terseret kasus Formula E. Langkah Novel Baswedan yang menyerukan bubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dinilai sebagai bentuk pelemahan. Di mana saat ini KPK sedang fokus melakukan penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Direktur Studi Demokrasi Rakyat SDR hari ini Purwanto mengatakan hal tersebut dilakukan lantaran Novel yang sakit hati karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Selain itu, langkah Novel tersebut dikatakan hari ini mengecoh langkah KPK yang sedang fokus bekerja melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi Formula E. Adapun dugaan kasus korupsi Formula E tersebut menyeret nama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora DKI Jakarta hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pegangan Novel CS untuk membubarkan KPK Republik Indonesia dari hasil survei hanya untuk mengecoh langkah KPK Republik Indonesia yang sedang fokus bekerja melakukan penyidikan korupsi Formula E. Maka dari itu konflik kepentingan pun terjadi, di mana KPK yang sedang bekerja melakukan penyelidikan terhadap Formula E tanpa berpikir jernih dan rasional. Novel Baswedan melakukan tindakan pelemahan terhadap lembaga anti rasuah yang pernah melambungkan namanya, kata. Hari juga melihat di saat KPK RI di bawah kepemimpinan Firly Bahuri sedang bekerja keras selalu buruk bagi Novel CS yang sakit hati tidak lolos TWK. Hari menegaskan masyarakat akan terus mendukung keberadaan KPK saat ini, terutama mengoptimalisasi program dan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Seruput kopi hitam. Mantap.